Siap. Oke, kita sekarang nih guys, yo, kita lagi ada di acara Bintang Asia, Asia. Jadi acara ini diikuti guys sama peserta dari berbagai negara di Asia, Asia. Dan ini adalah grand final dari sekian banyak. Memang ini acaranya kalau pada babak penyisian kita nggak tayangin live. Tapi di grand final menyisakan 3 kontestan dari Asia, Asia. Dan nanti, yo, A-Team, yo. Pemenang ini berdasarkan voting. Siap. Langsung aja kita undang peserta pertama ini berasal dari negeri jiran, guys. Ini dia, Nanon Search. Seumur hidup aku, ini yang pertama. Pintu hatiku diketuk oleh dua wanita, punya ciri selama ini ku cari. Berbeda wajah, ayunya tetap asli. Kayak begini, itu belajarnya gimana caranya? Pertama-tama, itu bangga sekali. Saya bangga sekali. Karena ini, itu satu pencapaian itu yang tertinggi itu bikin konser. Ya, bikin konser. Kenapa? You tengok-tengok sana. Mau tanya konser. Gimana? Jadi, musiknya langsung upin-ipin ya kalau dia. Ini boleh saya tanya ini kok ini apa artificial ular ini konsepnya apa? Bentar, mohon maaf. Lu Amisa apa Umi Elvi suka isinya? Tadi you kena tanya sama Ai ke? Sorry guys. Ya. Ini konsepnya apa? Ini konsepnya celana becek dalam. You tahu iPhone susah nak jalan nih. Oh, iya. Karena ini celananya lurus. Oh, gitu. Okay, tapi boleh enggak tadi dengar lagi itu saya tadi guys. Kurang, itu mah kurang tinggi, harus lebih tinggi lagi ya. Lebih tinggi lagi dong. Bisa, go. Coba beri tepuk tangan dulu buat Nanon Search. Kronde. Biwit. Oke, coba sekali lagi. Nungguin ya. Guys, ini nyebelin banget guys, Asia. Ini coba, aduh lucu banget guys, lucu banget. Di sana hanyalah menanti. Sorry. I tak bisa musik macam tu tu. Alasan aja. Oke, terima kasih. Silakan duduk. Tepuk tangan buat Nanon Search.
Barat. Guys, ini luar biasa banget karena emang kita kan mengundang semua penyanyi dari Asia. Kalau tadi barusan dari negeri jiran, kali ini Asia, kita akan mengundang bintang Asia. Ini dia penyanyi dari negeri Sakura. Ingat Mistu. Hajime maste. Arigato gozaimasu. Arigato. Watashi wa namae wa Girang Dirga. Nama desu, Miss Duo. Miss Duo. Ya. Tapi ini luar biasa, kasih tepuk tangan dulu guys. Boleh saya bertanya bisa bahasa Indonesia sedikit-sedikit bisa? Bisa des. Oke. Okay. Ini Miss Duo itu artinya apa, Miss Duo? Miss Duo, aku ini sepertinya anak muda padahal wajahku sudah tua. Kelihatan kok dari gos-gosannya, kelihatan. Aduh, capek ya Inggar ya. Arigato. Ya. Nyebelin banget. Ya. Tapi saya mau tanya ini dalam bahasa Jepang. Mas bisa ngertiin bahasa Jepang saya ya? Boleh ya? Ai sering konsei di Jepang. Oh, boleh. Bantuin dong. Bisa, ai nak cakap bahasa Jepang pun. Saya mau tanya. Kuchira wa, kori kan kekimasta kiri kita. Kache no tain mariste. Artiin buat pemirsa. Buat pemirsa di rumah, biasanya kalau makan sushi itu jangan sampai pakai sambel. Bukan itu dong, gimana? Ini lagunya. Udah bisa bahasa Jepang. Tajarin bahasa Jepang. Bahasa Jepangnya terima kasih. Arigato. Arigato gozaimasu. Kalau selamat pagi. Apa tuh? Ohayou gozaimasu. Kalau bahasa Jepangnya gato. Gato apa? Kosan sepi nih, Mas. Apa? Kalau kurang kasih sayang ada bahasa apa Jepang. Apa kurang kasih sayang? Garukin aku, Mas. Sama aja kalau itu. Oke, kalau gitu. Arigato gozaimasu. Arigato. Ya. Silakan. Asia. Oke. Dan kali ini kita akan langsung aja nih ya. Dari bintang Asia di A-Team. Langsung kita akan mengundang ini salah satu. Dari... Ini dia Indonesia, Tiara Andini. Aku
hard yo. Keren banget ini nih. Salah satu contoh guys yo di ATM ini work hard play hard. Ini adalah Tiara Andini. Asyik. Yo, asyik. Okay. Yang Tiara kenapa sih tertarik bawain lagu bahasa daerah? Ya karena saya bangga dengan daerah saya. Asyik. Asyik. Jadi memang kalau Lost Doll sendiri tahu artinya apa? Apa artinya? Ceritanya. Lagu itu, tahu nggak? Nggak, aku nggak tahu makanya aku. Apa ya? Lost dulu tuh kayak ya udah lost aja gitu ya. Oh, lost aja. Ya. Lepasin aja. Lepasin aja. Ini salah satu. Gitu. Ini di ATM guys, ini contoh ikhlas ini lost dulu. Asia. Oke. Asia. Thank you, Asia. Thank you. Kenapa sih? Oke, okay. Bertiga boleh silakan sekarang berada di sini kita lakukan pengumuman. Oke. Okay. Silakan. Dan yang pasti kali ini, guys, kita akan tentukan siapa pemenangnya untuk Bintang Asia. Asia. Semuanya bareng-bareng, Bintang Asia. Asia. Salah, cabut. Ego nyabutnya juga geli. Oke. Penilaian seperti biasa tadi sudah saya informasikan di awal di A-Team. Kalau ini adalah berdasarkan voting. Sekarang kita lihat hasil voting yang diterima oleh Nanang Search, Miss Duo, dan Tiara Andini. Ini hasil votingnya. Ya, mulai naik. Terus naik, terus. Go. Tiara Andini masuk. Oh. Maju, Sul, dan... Terima kasih Mbak Ulfa Dewianti, silakan. Mbak Ulfa. Mirip soalnya. Udah. Oke, baik. Kalau gitu pemenangnya adalah Tiara Andini, kita ambilkan hadiah untuknya. Selamat ya. Biarkan pemenang untuk melakukan speech terlebih dahulu. Silakan Tiara Andini boleh ke tengah. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Annyeonghaseyo Tiara Ibnita. Kamsahamnida yo. Terima kasih banyak yo. Saya sangat berterima kasih bisa mendapatkan penghargaan ini yo. Bentar. Misi ya. Tiara, kamu udah cantik, jangan lucu-lucu. Karir saya terancam. Cukup. Gak ada. Itu tadi justru bahasa Kreo itu tadi. Korea. Lagi dong. Apa sih? Gak mau. Tak bisa, gak macam itu tak bisa lah. Apaan sih kok gak bisa? Tadi nyanyi lo. Ulos do lendang lain. Ini kan internasional, maksudnya yang dari luar negeri malah gak dihargain seperti ini. Justru yang bersaing di internasional adalah daerah kita Indonesia yang kaya. Wow. Ini dia bisa bersaing. Iya, itu orisinil. Aku juga orisinil, aku blasteran. Blasteran apa? Aku blasteran, ibuku Mojokerto, bapakku Unagi. Masa bapaknya belut gimana sih? Ngaco aja. Gini aja, kalian mau hadiah ini? Mau. Mau hadiah ini apa mau 12 juta? Mau. Kalau mau 12 juta pemirsa nanti saingannya ya. Karena setelah yang satu ini akan ada 12 juta disiapin. Untuk Anda semua, Asyik. Jangan kemana-mana, di Ramadan ini kos. Asyik.